Berkaitan dengan daerah istimewa Surakarta yang beberapa saat yang lalu digulirkan kembali bahwa rumor atau isu kembalinya daerah istimewa Surakarta ini tentunya kita harus kita tanggapi positif. Namun kita harus memilah istilah ya, antara provinsi Surakarta dengan daerah istimewa Surakarta itu beda. Karena kalau Provinsi Surakarta itu berarti tidak memiliki keistimewaan. Kalau Provinsi Surakarta itu sebuah provinsi di mana kepala daerah dan kepala pemerintahan itu dijabat oleh satu orang, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Tapi kalau yang namanya istimewa, daerah istimewa, khususnya di Surakarta, itu adalah suatu daerah yang mempunyai keistimewaan di mana wilayah atau daerah ini dijabat oleh Sri Susunan Pakubuwono dan Sri Mangkunegara. Ini untuk wilayahnya. Sedangkan pemerintahannya ini nanti akan dijabat oleh seorang gubernur dan wakil gubernur sebagai lembaga pemerintahannya untuk menggantikan lembaga kepatihan di masa lampau. Karena memang agak berbeda menurut sejarah bahwa keistimewaan Yogyakarta dengan keistimewaan Surakarta itu berdasarkan historisnya agak berbeda. Kalau Yogyakarta itu secara historis sebelum kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX sudah mengambil alih posisi patih dalem. Jadi Sultan juga sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan di Surakarta beda. Ketika masa kemerdekaan, lembaga kepatihan sebagai kepala pemerintahan itu masih ada. Nah, berkaitan dengan keistimewaan ini, bahwa apa yang dirumurkan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat itu kita tanggapi positif. Artinya menghadapi isu-isu semacam ini, mestinya pihak Mangkunegaran, pihak Kasunanan itu harus tanggap bahwa nantinya di kemudian hari itu kedua lembaga itu akan menjadi lembaga daerah atau lembaga yang menjadi pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Nah ini, jadi Susunan mungkin menjadi kepala wilayah, Mangkunegaran menjadi wakil kepala wilayah atau wakil kepala daerah. Sedangkan untuk lembaga pemerintahannya nanti akan dipegang oleh gubernur dan wakil gubernur. Nah ini untuk mekanismenya menjadi gubernur dan wakil gubernur tentunya harus ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah jabatan mutlak di tangan raja atau susunan dan di tangan Kadipati Mangkunegara. Dan ini adalah jabatan seumur hidup jika beliau-beliau ini masih menjabat sebagai susunan atau menjabat sebagai adipati Mangkunegara. Dan ini merupakan suatu hal yang positif. Jika ini bergulir, maka harus mau tidak mau Kasunanan Mangkunegaran siap untuk menerima amanah ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
yang jelas adalah untuk saat ini Gusti Bre sebagai pemimpin Pura Mangkunegaran yang dengan gelar Sri Mangkunegoro yang ke-10 ini harus mempersiapkan diri, terutama adalah dalam hal lembaga adat itu sendiri, menata lembaga adat itu sendiri sesuai dengan apa adat yang berlaku, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, memanajemen apa namanya lembaga adat Pura Mangkunegaran ini sebaik-baiknya, karena ini membutuhkan apa ya, membutuhkan pemikiran khusus ya, membutuhkan pemikiran khusus, apalagi beliau masih muda, perlu pengalaman, perlu bimbingan dari para sesepuh-sepuhnya. Itu yang pertama. Jadi itu dulu yang perlu dilakukan oleh Mangkunegoro ke-10. Ini adalah yang pertama adalah menata diri dulu di dalam Pura Mangkunegaran. Artinya apa yang harus dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mangkunegoro ke-9 dulu. Jadi secara manajemen, secara penataan ini dilakukan. Baru kemudian jika ini benar, apa yang menjadi isu tentang daerah istimewa, ada langkah-langkah tertentu, yaitu langkah koordinasi. Langkah koordinasi terutama harus ada komunikasi secara terus-menerus dengan kasunanan, komunikasi dengan pemerintah pusat, komunikasi dengan pemerintah kota Surakarta pada saat ini. Karena ini membutuhkan apa ya, pemikiran-pemikiran apa yang harus dilakukan nanti jika dis ini dikembalikan, karena tidak serta merta nanti akan dikembalikan seperti apa namanya, seperti bola langsung digelindingkan begitu. Jadi ada tahapan-tahapan, step by step ya, step by step, bahwa mekanismenya bagaimana, kemudian tata peraturannya bagaimana, karena nanti ini butuh suatu pemikiran, dan pemikiran itu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan atau suatu undang-undang yang nanti harus dirumuskan oleh DPR dan Presiden, yang namanya Daerah Istimewa Surakarta ini. Apa yang menjadi pemilahan antara kepala daerah dengan kepala pemerintahan, bagaimana mekanisme, yang terutama adalah bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah, kepala pemerintahan ini. Apakah kepala daerah ini nanti sebelum menjabat atau nanti pada saat proses pemilihan ini harus disetujui oleh raja dan disetujui oleh Adipati Mangkunegoro? Apakah cukup ditunjuk oleh raja dan Adipati Mangkunegoro? Ataukah raja dan Adipati Mangkunegoro mempunyai calon-calon yang akan disulkan untuk dipilih? Bagaimana mekanisme pemilihannya? Ya, ini perlu pemikiran juga, perlu perumusan antara kedua lembaga itu dan berserta pemerintahan pusat. Ya, ini apakah pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilihan langsung, ataukah dipilih oleh DPR, ataukah ada lembaga tersendiri yang memilih gubernur dan wakil gubernur, misalnya dengan lembaga perwakilan masyarakat yang non partisan, misalkan dari kelompok-kelompok masyarakat adat, itu mempunyai wakil di dalam lembaga Dewan Perwakilan khusus itu yang memilih DPR dan bukan DPR, maksud saya memilih kepala pemerintahan dan wakil kepala pemerintahan yang biasa disebut dengan gubernur dan wakil gubernur. Nah, ini perlu proses ya, perlu proses, namun mau tidak mau kita harus melangkah juga ke sana, karena bagaimanapun juga secara historis ini ada kewajiban dari pemerintah untuk mengembalikan status des. Karena apa? Karena belum ada peraturan yang mencabut tentang status des ini, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mengembalikan status des dengan membuat suatu undang-undang yang baru. Undang-undang yang mengatur nanti pemerintahan daerah istimewa Surakarta. Mekanisme seperti apa, prosesnya seperti apa,
kemudian apa yang diperlukan perangkat-perangkatnya. Nah ini mau tidak mau harus apa berproses secara terus-menerus. Ya, siapapun nanti yang dipilih untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur atau kepala pemerintah dan wakil kepala pemerintah harus mempunyai ciri khas satu, yaitu dapat melestarikan dan memajukan adat dan budaya Jawa. Ini intinya seperti itu. Jadi keistimewaannya bukan hanya dalam bidang politik, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan kepala daerah, bukan, tetapi adalah ada karakteristik tersendiri, yaitu dalam DIS itu adalah Surakarta menjadi pusat budaya Jawa. Pusat budaya Jawa yang semua budaya Jawa itu bersumber dari ajaran Karaton dan ajaran Pura Mangkunegaran. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa jika ini bergulir terus-menerus. Semangat masyarakat untuk mendukung, ya, untuk mendukung bagaimana tentang ekstensi DIS ini di dalam realitas sehari-hari, yaitu apa? Eksistensi budaya, kelestarian budaya, adat istiadat yang ada di kota Solo. Nah ini menjadi, kalau ditinjau dari segi pariwisata, nanti akan menjadi luar biasa. Apalagi mana nanti Surakarta mendapatkan misalnya secara praktis itu ya dana keistimewaan. Bagaimana menumbuhkan kegiatan-kegiatan budaya masyarakat di seluruh Solo Raya ini, potensinya luar biasa. Dan ini gaungnya bisa internasional.